Iya. Cuma dasar tante aja yang kegak sama dia. Gak ada godain tapi kan. Ratih ini merasa tante Usi sama Odi ini ada apa-apa, ada hubungan apa-apa. Langsung marah Ratih ini. Dasar perempuan tua tante gak tau diri kamu. Siapa sih? Ini kok enggak sopan? Mana kecil kayak gitu dong. Kamu iya kan? Ya? Tante yang godong-godek kakak saya, ngajak jalan bareng sama kakak saya. Ini siapa sih? Kok datang-datang kok marah-marah begini? Hah? Udah deh, di mana Kak Odi sekarang, Tante? Enggak tahu diri banget sih. Tua bangka ngatur diri kamu. Ngaca dong, sudah tua masih suka aja memberondong. Itu kakak saya. Kakak saya ini ada orang yang baik, jangan seperti itu. Waduh, dimaki-maki tante Usi ini. Kamu kurang ajar ya? Tahu tante. Kurang ajar, Kak Odi. Kamu kurang ajar. Tahu gimana, Kak Odi? Gak sopan kamu itu sama orang tua. Gimana, Kak Odi? Di situlah tante Usi ini marah, kita diusir semuanya akhirnya di situ. Dia tadinya mau nuntut kita loh, dia ngerasa nggak terima di situ. Karena apa? Karena dia merasa difitnah. Syok ngeliat Rati, bener gue syok di situ. Kecewa gue ngeliat Rati, dia nggak dengerin kata-kata gue di situ. Kamu tahu nggak kalau saya itu siapa? Dia tahu nggak tuh kalau saya ini siapa? Hah? Dia nggak tahu tante. Saya ini punya kekuasaan di sini. Saya bisa melakukan apa aja. Jangan begitu caranya. Baik-baik ngomong sama saya. Ya nanti saya kasih tahu tante. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Nanti saya akan kasih tahu dia, saya akan marahin dia nanti. Odi itu hanya karyawan di kantor saya. Saya direktur di situ. Informasi yang didapat dari Dara nggak sesuai. Dipikirnya Tante Usi ini ada apa-apa sama Odi. Astagfirullahaladzim. Jadi Odi karyawannya Tante? Iya. Emang dia baik. Dia rajin, suka menolong saya. Saya suka sama dia, tapi bukan berarti apa-apa. Semoga tidak dituduhkan sama dia. Saya besar-besar Odi karena saya punya kekuasaan di kantor itu. Jangan Tante. Kasihan Odi, sekarang dia lagi susah katanya. Dia lagi susah dan ayahnya juga sakit. Kalau Tante bantuin Odi berarti bantu keluarganya juga. Ya. Tapi saya nggak suka, dia nggak sopan. Ya. Dia katanya dia adiknya. Iya. Nuduh-nuduh saya sembarangan. Urusan saya sama Odi kan hanya urusan kantor, nggak ada lebih. Jadi itu yang diceritakan sama Tante Usi. Dia karena kasihan sama Odi. Dia pengen bantuin Odi karena anaknya baik, anaknya pintar. Ya. Anaknya jujur, anaknya terbuka, tapi dia dalam masalah, butuh uang, butuh pekerjaan, karena akhirnya dibantu sama Tante Usi. Ini saya pengen ketemu sama Odi Tante, kira-kira Odinya ada di mana? Odi itu sejak dekat sama namanya Maria, dia jadi berubah. Maria, iya. Ini teman Tante. Temennya Odi lah.
Saya lihat di kantor beberapa kali Maria itu datang untuk nemuin Odi. Tante sih memang pernah dikenalin sama Odi. Dikenalin sebagai kawannya saja? Ya, saya waktu itu pernah juga sih ngobrol-ngobrol sama Maria itu. Katanya sih dia rumahnya di daerah Kebayoran kalau nggak salah. Di daerah Kebayoran? Iya. Maria ini? Iya. Kalau Odinya sendiri Odi tinggal di mana, Tante? Saya kan pengen ketemunya sama Odi, bukan sama Maria. Bukannya dia itu tinggal bareng ya sama Maria? Apa tinggal bareng? Bahkan ini Tante Usi ini bilang ya ada kemungkinan mungkin mereka nikah, Mas. Tinggal bareng sama Maria? Iya. Menurut pengakuannya sih seperti itu. Ini... Bukannya dia udah nikah ya? Setahu saya dia udah nikah katanya sama Maria itu. Odi sendiri yang bilang katanya? Iya, saya tapi nggak tahu persis ya. Karena saya sama Odi itu hanya urusan kantor, nggak lebih. Jadi saya kurang begitu paham ya. Saya nggak mau ngurusin urusan orang. Maria ya, di daerah Kebayoran? Iya, di daerah Kebayoran. Kalau gitu makasih banyak Tante, atas waktunya. Ya mohon maaf sekali lagi ya Tante ya. Iya, terima kasih ya. Akhirnya gue coba datengin Ratih. Di situ Ratih diomel-omelin sama Feli ya. Udah gue marah-marahin. Gimana Pak? Ibu tenang sama Odi, bener kan? Dia tuh tante-tante kak Odi kan? Tante-tante udah deketin kakak aku, udah gue dan kakak aku, bener kan? Kamu itu dikasih tahu harusnya nurut gitu loh. Bukannya malah ngelawan seperti itu. Kamu nggak bisa bang dikasih tahu sekali dua kali gitu. Masa aku harus teriak-teriak sama kamu kan? Kamu suka kalau ibu aku teriak di muka kamu, aku marah-marah sama kamu. Kamu suka gitu? Ya pasti tante itu tuh udah gimana ya, udah menjebak kakak aku, udah segala macam. Kamu kan tadi sebelum kesini, sebelum kesini tadi kan? Tante tahu nggak sih kak? Ngajakin. Kali ini nggak bisa dikasih tahu kan anak ini. Bang. Tadi udah kamu kasih tahu. Udah, aku udah kasih tahu berkali-kali dari tadi. Coba dong, kamu tadi udah diem, udah tenang. Kok kamu naik lagi sih? Ini kalau lagi udah aku maki-maki. Udah, tadi udah kasih tahu. Kan jadi kasih tahu berkali-kali. Itu rumahnya orang ya. Apalagi orang itu punya, ya. Orang itu punya semuanya. Ya, kalau kita nggak sopan, kalau kita semena-mena, dia nggak terima. Aku apa aja. Iya loh, apalagi itu adalah bosnya Odi. Kamu tahu perempuan itu. Udah gua kasih tahu di sini. Udah dua kali dia melanggar peraturan ini. Udah dua kali dia seenaknya sendiri tanpa memperhatikan kita. Akhirnya gua coba ceramain dia di situ. Hah? Apa bosnya Odi itu gimana? Dia bosnya, Odi itu kerja dan dia adalah bosnya pemilik perusahaan itu. Coba. Oh, tunggu, jadi yang dia bilang ada hubungan sama... Gak ada sama sekali. Bukan. Dia tuh respect sama Odi. Odi orangnya baik, Odi orangnya rajin. Karena kemarin-kemarin katanya dia lagi jatuh, sekarang dia udah kerja, udah dapat pekerjaan, udah enak. Kamu gituin coba. Kalau misalkan kakak kamu dipecat lagi, gak punya kerja, dia ke jalan lagi, kamu mau? Jadi ibu ini ternyata yang nolongin, yang bantuin. Iya. Wah, sekarang informasi di daerah itu belum tentu benar. Kan kita bilang informasi jangan langsung telan mentah-mentah. Kamu lihat dia malah nolongin loh. Nah, terus sekarang gimana info tentang Kak Odi? Kakak tahu nggak Kak Odi sekarang di mana? Atau nggak tante-tante itu ngasih tahu di mana Kak Odi sekarang? Aku nggak akan ngasih tahu kalau lu cuma begitu aja. Habisnya gue emosi kak. Emang lu pikir lu doang yang emosi ngeliat lu kayak gitu? Kita semua emosi ngeliat lu. Gue tuh kesel, gue tuh pengen cepet-cepet ketemu kakak gue. Gue kasihan sama ayah di rumah. Dan tante itu juga emosi ngeliat lu gitu. Dia gak tahu apa-apa lu, bayangin. Dia orang tua lu. Dia nolongin Odi kakak lu, bayangin. Tapi ternyata dia difitnah dan lu tunjuk-tunjuk mukanya dia, bayangin. Astagfirullahaladzim. Selama ini nolongin kakak lu tuh dia. Kalau kakak lu dikeluarkan hari ini juga, kakak lu gak punya kerjaan.
Ya, sorry gue gak tahu itu tante siapa. Tapi tuh, dia tuh dari awal udah muji-muji ke Odi. Gimana aku gak cemburu gitu. Posisinya lo salah. Lo gak usah kelas lagi. Ya, ya gue kan sayang sama kakak gue. Gue gak mau ada orang lain muji-muji kakak gue. Apalagi itu tante-tante kan. Itu tante-tante apa? Itu tante-tante kayak gitu. Mudah-mudahin kakak gue. Ya nggak pantas lah tante-tante tuh jalan sama kakak gue. Seharusnya tuh dia jadi nyokap gue. Gak malah godain kakak gue. Ya sama. Kalau misalkan ini Ratih, ya tidak mau ikutin peraturan kita yang terakhir kali, sudah kita break pencarian, kita berhentikan pencarian ini. Gue bilang seperti itu, gue tak kesin. Coba ini kalau kita nggak baik-baik nanya sama Tante Usi, kita nggak dapat informasi apa-apa loh. Kalau kita tadi emosi ngikutin kamu, kita dapat apa coba? Gue omongin begitu, Ratih. Ya, gue minta maaf ya, gue salah. Gue terlalu emosi tadi. Gue minta maaf. Udah lu janji ya untuk kali ini nggak perlu main kasar segitu sama orang, apalagi sama orang tua. Dosa lu sama orang tua. Nah, ini gue dapat informasi tapi gue nggak tahu benar atau enggak. Lu nggak usah kebal juga informasi ini ya. Odi ini katanya tinggal bareng sama Maria. Siapanya Kak Odi coba? Ya, ini tante itu juga gak bisa ngasih kepastian. Tapi katanya mereka udah nikah. Hah? Nikah? Masa Kak Odi nikah gak ngambilin keluarga gitu? Kaget di situ Ratih. Kaget di situ, dia syok di situ. Dia nangis di situ. Dia nggak percaya sama sekali di situ. Masa kakaknya sampai seperti itu sih? Tinggal serumah sama perempuan namanya Maria. Mereka udah nikah belum, Mas? Mereka udah nikah belum, Mas? Waduh, saya nggak tahu udah nikah atau belum. Ya, mereka udah tinggal bareng. Udah lama mereka. Masa sih kau ditega kayak gitu? Dia nikah nggak ngabarin bu keluarga. Sedangkan ayah di rumah nungguin kau. Kalau mereka udah nikah, berarti apa yang diomongin sama tukang parkir itu benar. Kalau mereka udah menikah, berarti mereka tidak pernah mendapat persetujuan dari orang tuanya, Ratih. Kecewa di situ Ratih, dia nangis di situ, dia ingat sama bapaknya. Mudah-mudahan informasi nggak benar. Cuma katanya seperti itu. Kali ini kita coba cek aja ke rumahnya di Bayoran Jalan. Gue udah dikasih alamatnya. Bismillah ya. Semoga kau cepat ketemu. Yang penting aku pengen ketemu kau di Bunda aja. Dikasih alamatnya sama Tante Uci. Jalannya juga dikasih. RTRW-nya juga dikasih. Tim menuju ke sana duluan. Tim coba cross-check. Nah, tim begitu tahu informasi alamatnya, tim sudah cross-check duluan, tim ngasih tahu gua. Man, ini kayaknya kita udah pernah kesini deh. Ini bukannya rumah ini deket rumah Om Bimo. Om Bimo siapa? Om Bimo. Om Bimonya Ratih yang waktu kita jemput dia ke rumahnya. Ini kan bukannya jemput. Iya, deket rumah kamu, Om Bimo. Ngomong sama Ratih waktu itu, gue coba buktiin, ternyata bener driver kita menuju ke tempat rumahnya Om Bimo. Lo kok ini jalan-jalan mau ke rumah Om Bimo sih? Ini kan bener gak? Iya, kamu iya bener. Iya. Makanya, ini bener kan alamatnya? Iya kan alamatnya ini kan, Mas? Iya ini betul. Nah, berarti bisa ke sini dong. Kok Om Bimo gak pernah cerita sih kalau dia tuh rumahnya deket sama Kak Odi? Harusnya kan dia cerita gitu, orang dia kan juga tahu di kampung lagi pada nyariin tahu, dia harusnya tuh dia cerita.
Harusnya kan Om Bimo ini kamu kasih tahu kan kalau kamu kesini nyari kakak kamu, iya kan? Iya. Dan dia tahu pastinya dong. Tahu. Tapi apa karena dia tadi juga buru-buru mau berangkat kerja, ya dia nggak ngasih info apa-apa ke aku. Dia nggak tahu kalau dia tuh di mana sekarang. Dia ngomong-ngomong. Iya deh, cuma nanti kita berangkat aja langsung ya. Nah, depan Mbak ya. Hitam ini yang cat orange. Itu kan satu ya. Rumah. Ayo kita langsung turun aja ya, mau enggak? Dan di rumahnya Om Bimo itu ada sebuah rumah di situ dan itu adalah rumahnya Odi. Loh, ini kan dekat rumah kamu itu. Santia, itu samping pas. Santia, pas kok. Ya pasti kenal lah harusnya. Ayo cuman langsung santai. Ayo langsung. Teriak, dia emosi nggak kontrol di situ. Odi, Mas Odi, Mas Odi, keluar kamu, Mas Odi. Cewek histeris. Gosok niatnya belum, gosok niatnya. Kayaknya ini ada sesuatu yang kena ini dalam hati ataupun sarafnya Rati ini. Ada apa ini Rati ini? Rati, lo keluar gak? Semua tetangga ngeliat sampai akhirnya Om Bimo keluar rumah. Om Bimo keluar marah-marahin Rati, kemudian Rati ditarik ke rumahnya, dikasih tahu. Udah, jangan marah-marah. Ini maksudnya bukannya Om Bimo bantuin dia kok malah larang Rati. Harusnya Om Bimo ini tahu semuanya, tapi Rati nggak peduli. Dia balik lagi ke rumahnya Odi, dia teriak-teriak manggil Odi di situ. Akhirnya Om Bimo ini marah. Rati. Dan Om Bimo bilang, ayah kamu akan saya telepon. Ya, ayah kamu pasti akan marah mendengar ini. Ada apa ini? Kenapa ayahnya marah? Shock di sini kita semua. Ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan, tapi kita nggak tahu. Rati udah, dia tuh udah nikah, Rati. Rati udah. Rati nggak peduli sama sekali. Dia tetap lari lagi mengambil rumahnya Odi. Dia teriak-teriak ke rumahnya Odi. Mau dilempar rumah Odi pakai batu. Dan tiba-tiba datang sebuah motor di situ, dikendarain sama seorang cowok dan seorang cewek. Dan lagi-lagi itu adalah Odi. Sama Feli bengong di situ. Ada apa ini?
Bukannya Ranti ini adik kandungnya Odi, kok dia bilang sayang? Kok seperti orang pacaran? Seperti orang suka di situ, ada apa ini? Tapi kakak gak anggap kamu sebagai adik kakak. Enggak, aku bukan adik kakak. Oh iya. Kakak juga sayang sama.